Kecelakaan maut terjadi di Pantai Kaca Lengkun Dusun Eri, Kota Ambon, Jumat 11 Agustus 2023 sekitar 20.30 waktu Indonesia Timur. Kecelakaan itu menewaskan pengendara roda 2 bernama Nifaro Mainake dalam kurung berusia 47 tahun. PSK Sihumas Polresta Ambon, Ibda Janete Luhukai mengatakan korban mengalami kecelakaan tunggal diduga karena kehilangan kendali hingga menyebabkan ia masuk jurang dekat kawasan pantai. Dari keterangan saksi, ia melihat ada pengendara yang keluar jalur dan jatuh ke jurang arah pantai. Kemudian pengendara tersebut memberitahukan kepada warga yang berada duduk di pinggir jalan daerah Dusun Eri dan setelah itu warga menuju ke tempat kecelakaan tersebut dan menemukan korban sudah tergeletak berada di pesisir pantai. Ucap Janete kepada awak media. Mereka lanjutnya kemudian bergegas membawa korban ke rumah sakit. Namun nahas, nyawa korban tak tertolong. Setibanya korban di rumah sakit, pihak medis menyampaikan korban sudah meninggal dunia, ucap Janete. Saat ini jenazah sementara berada di RSU Haulus, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.